masih bersama Pak Ustadz. Kita tur dan ekspor Thailand. Itu belum. Udah itu. Hey. Jadi pas mantap. Serap, rap, rap, rap kan kayak gitu. Rap, 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 rap gitu. Masuk. Nah gitu. Rap, 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 rap. Kembali lagi di vlog saya Faik Fajar, kita mau ekspor Thailand, khususnya Kanchanaburi. Kali ini kita bersama keluarga Pak Ustadz dan istrinya. Kita dari Bangkok itu hari Selasa sore. Kita mau makan halal di Kanchanaburi, salah satu restorannya kayak sepi dikit. Karena apa ya? Karena belum rezeki. Ada menunya tuh gede banget tuh. Tuh nasi kerapu, ayam hainan, nasi biryani, terus oxtail, beef soup. Jadi kita dari Bangkok itu Selasa sore jam 5. Tapi karena macet, kita baru keluar dari Bangkok itu sekitar jam 6:30 ya. 6:30 hari Selasa malam. Karena unplanned trip ini lebih menarik Pak Ustadz daripada lebih challenging. Lebih challenging dan lebih surprise. Kita baru sampai jam 8 di Kanchanaburi, dapat properti yang bagus. And maybe in the morning is 16. Yeah, maybe 16. Sebenarnya kita tawar harganya lewat telepon, bukan lewat booking online, dan bagus. Bagus banget. Di bedroom. Oke. Okay. Wow. Internya bagus. Internya bagus. The new building ya? Iya ini. Wow. This one is good. Beautiful. Swimming pool buat grill tuh. Oh, automatically. Thank you so much. So how about the payment? Now or tomorrow? Now. Now, okay. Waduh, dingin-dingin Pak Ustadz. Apa ini, Indomie soto? Indomie soto. Luar biasa, Indomie soto teh. Nah, suami saya Pak Ustadz ini, empat jiwa. Kita cobain dulu. Jangan lupa sausnya Pak. Baru mandi, dingin. Indomie dulu. Indomie seleraku. Mie sedap. Mie sedap seleraku. Lebih suka Indomie atau mie sedap Pak Ustadz? Mie sedap. Mie sedap. Bumbunya atau mie nya? Mie nya. Lebih enak kan? Asyik turun. Ini pendukung Maroko atau Prancis? Maroko. Maji apa? Prancis. Emang tahu pemain Prancis? Tahu dong. Siapa? Siapa? Sebutkan dua pemain Prancis. Aduh. Tahu yang tahu. Pagi, kembali lagi di vlog saya Faik Fajar. Kita mau grill ayam di sebuah grill. Lokasi yang cukup terpencil ya. Di kanan kiri masih ini semuanya orang eksplor hutan-hutan. Nah, kebetulan kita dapat villanya di desa menjepit ayam. Enggak usah bagus-bagus Pak Ustadz. Wih, langsung matang. Itu belum. Udah itu. Hey. Kalah tapi Maroko tadi malam. Tapi bagus ya. Mainannya ngobrak-abrik Pak Ustadz. Perlawanan ngobrak-abrik. Wih, ini ceritanya ayam apa ini Pak Ustadz? Garlic honey chicken. Grill with apa ini?
With apa? Harus ada with-withnya. Oh, dikasih minyak dikit ya? Enggak. Madu aja. Ada ininya, ini ambil tempat ayam masak. Tempat ayam masak. Pakai itu aja kali ya. Ini. Pakai ini aja, atau piring biasa. Kurang estetik kalau dialasin. Wah, ayam pertama sudah masak, Bro. Mantap kah? Mantap. Wih, ayo makan. Kita booking villanya. Sebenarnya ini trik kita sih. Kita cari hotel di sekitar sini aja, dapatnya dapat villa ini. Kita nego lewat telepon, enggak booking lewat aplikasi ataupun langsung walk-in enggak. Kita langsung nego dan kita bandingkan harga dengan online. Ini segini mau enggak? Kalau online-nya kebetulan mau, kita langsung datang. Kok kayak gitu posisinya? Gak dingin kan, Ip? Gak dingin kan? Masih aman. Terbalikan aja, terbalikan. Kita malam tidur nonton Piala Dunia, Pak Ustaz. Habis itu udah kita berenang, grill, dan kita saatnya pulang sekarang. Itu aja rekapan liburan kita. Nggak banyak kita ngeluarin biaya ya, karena kita liburan hemat, dekat, dan ceria. Apa itu? Kita aja thank you dan nonton. Rap kan kayak gitu. Rat gitu. Gitu. Rat.